Ya, sendal yang antum pakai itu pastikan itu sendal antum. Jangan sendal orang lain antum bajak, tapi makainya sesuai dengan sunnah. Oh, kaki kanannya dulu, tapi sendal orang lain. Masa, iya, jangan. Iya, sendal itu kan kadang-kadang berjejer banyak gitu ya, berjejer banyak. Ah, ini sendal bagus nih saya pakai. Makainya nyunnah makainya kaki kanan dulu. Nah, atau kadang-kadang dari masjid itu keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma aqsimni minasyaitanir rajim. Tapi lihat sendal orang dia pakai. Padahal doanya, ya Allah lindungi ke aku dari setan yang terkutuk. Dia sudah diuji dengan sendal bagus, sudah gagal dia. Iya. Sunnah itu kalau diterapkan tidak pada tempatnya itu bisa bernilai istihza. Istihza. Ini kalau benar-benar orang ini tahu bahwa dengan sadar ini bukan sendalnya misalnya kan, lalu dia pakai sesuai dengan petunjuk Nabi, kan ada muatan ini, kayaknya ini orang ini ngeledek ini. Sunnah Nabi diterapkan di saat dia pakai sendal orang. Coba misalnya kita ambil contoh lain, ada orang jelas ini makanan-makanan haram, minum-minuman haram, dia makannya sesuai dengan sunnah, bismillah, makannya nih misalnya, ini kan istihza ini. Atau orang mau maksiat kemudian diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, menempatkan basmalah di saat dia jelas-jelas sadar melakukan maksiat, kan gak magic. Makanya kalau nyunah itu tidak boleh sepotong-sepotong.